بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita jelaskan tentang syahadatain, yang merupakan dua pilar utama dalam agama kita ini, dan kita telah masuk dalam pembahasan syahadat yang kedua, yaitu Syahadat Muhammad Abduhu Warasuluh, dan telah kita sampaikan bahwasanya dalam, dalam kalimat syahadat Muhammad dan Abduhu Warasuluh. Maka di sini ada dua rukun syahadat rasul. Yang pertama bahwasanya Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah abduhu, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita yakini bila adalah hamba yang juga memiliki kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang juga bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba yang juga merasakan seperti semua yang kita rasakan dari keadaan sebagai manusia, sehingga tidak boleh kita memiliki keyakinan tentang beliau dengan keyakinan-keyakinan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, rukun yang kedua dari syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh bahwasanya Muhammad adalah rasuluh Sa -sa Muhammad selain hamba Allah Subhanahu wa taala beliau beliau walaupun seorang hamba akan tapi bila ada seorang rasul seorang nabi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak-hak yang khusus yang wajib untuk kita perhatikan Banyak sekali hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita tunjukkan seperti di antaranya adalah hak untuk mengimani tentang kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hak untuk kita taati dengan ketaatan yang mutlak. Yang ketiga, hak untuk kita benarkan dengan pembenaran yang tidak ada keraguan dan hak di mana kita tidak boleh beribadah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hak Nabi pula yang sangat besar adalah hak untuk kita cintai melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Insyaallah ini akan kita bahas dalam pembahasan-pembahasan kita berkaitan dengan hukuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak yang pertama adalah hak untuk kita imani kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Ini merupakan hal yang mutlak untuk kita lakukan. Dan ini merupakan pangkal kita untuk menunaikan seluruh kewajiban-kewajiban kita atau menunaikan hak-hak Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala Itu menegakkan keyakinan kita bahwasanya bila adalah utusan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah perintahkan kita mengimani tentang kerasulan beliau sebagaimana di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala fa aminu billahi wa rasulih wa nuril ladzi ansalna wa nuril ladzi ansalna dan berimanlah kepada Allah Subhanahu Taala dan berimanlah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan berimanlah kepada Al Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kami turunkan maka mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengimani Rasulullah sebagai Rasul mengimani Muhammad Rasulullah sebagai Rasul satu di antara arkanul iman yang tidak sah keimanan kita kecuali dengan mengimani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dalam dalam arkanul iman dikatakan tentang enam pilar keimanan sebagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab tentang pertanyaan Jibril. Akhbirin alil iman. Maka bila katakan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawal akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman yaitu anda beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya kepada yaumul akhir dan kepada beriman kepada takdir baik yang buruk maupun yang yang jelek. Maka al iman bir adalah satu di antara arkanul iman yang wajib untuk kita wujudkan. Dan iman kepada rasul secara tafsil adalah mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tafsil dengan rinci sebagaimana yang dijelaskan dalam keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Barang siapa yang dia telah mendengar kerasulan Muhammad Alaihi Wasallam kemudian dia tidak mengimani beliau, maka sungguh dia telah kafir. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, La yasmawubi min hadhil ummah, Yahudiyun au Nasraniyun, Thumma yamutu walam yu'min, walam yu'min bila diursiltu bih, Illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun dari kalangan umat ini yang mendengar tentang kerasulanku. Baik dia itu Yahudi atau Nasrani. Kemudian ternyata dia sampai matinya dalam keadaan tidak mengimani iri salah yang aku bawa, maka sungguh dia akan termasuk di antara penghuni neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengimani Rasulullah sallam bahkan merupakan perkara yang telah Allah tetapkan, Allah ambil perjanjiannya kepada seluruh para nabiullah alaihi salatu wasallam sebelum uh, sebelum kedatangan Rasulullah sallam semua para nabi Allah telah diambil janjinya oleh Allah untuk mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simaklah di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah mengatakan wa id mi wa id nabiyyin dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil mitsaq mengambil perjanjian kepada para nabiullah alaihi salatu wasallam semuanya Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum Yaitu ketika kami berikan kepada kalian kitab Dan ketika kami berikan kepada kalian hikmah Kemudian datang kepada kalian seorang rasul Yaitu rasulullah Muhammad s.a.w Yang membawa, yang membenarkan Semua yang telah kalian bawa, yang telah kalian ajarkan la tu'minunna maka kalian harus benar-benar beriman kepadanya dan kalian harus memberikan pembelaan pertolongan kepadanya qala wa apakah kalian menyetujui menetapi yang seperti ini maka mereka mengatakan qalu aqrarna Ya Rabb kami tetapkan yang demikian. Inilah di antara apa yang Allah katakan bahwa seluruh para nabi Allah alaihi mereka telah diambil perjanjiannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa perkara yang layak untuk kita imani berkaitan dengan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama wajib kita mengimani tentang keumuman tentang keumuman risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa risalah Rasulullah adalah lil alamin. Risalah Rasulullah untuk seluruh alam. Risalah Rasulullah untuk kaffatal linnas. Risalah Rasulullah bahkan untuk seluruh manusia dan jin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Wa arsalnaka illa rahmatan alamin dan tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa dan tidaklah kami utus engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk seluruh para manusia tanpa kecuali sehingga manusia manapun, bangsa manapun maka semuanya mereka terikat dengan kerasulan dengan risalah kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana pula di antara keunggulan Rasulullah sallam di atas semua para Nabiullah Allah alaihi wasallam sebagaimana dikatakan dalam hadis nabi yang mulia ...fubiltu alal anbiya bi aku diunggulkan aku dilebihkan diutamakan oleh Allah di atas semua para Nabiullah dengan enam perkara yang pertama itu jawami al kalim aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al kalim ini kalimat yang ringkas akan tapi akan tapi mencakup cakupannya luas dalam bahasa kita adalah singkat padat kalimatnya singkat akan tapi kandungannya sangat padat apabila diuraikan sangat luas itu jawami al kalim yang kedua nusirtu bir'ub. Dan sungguh aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditanamkannya rasa takut di hati musuh sehingga di zaman Rasulullah Wasallam ketika Nabi telah mengerahkan pasukan untuk mendatangi satu kaum maka mereka telah ketakutan dengan kedatangan Nabi bahkan sebulan sebelum kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Yang ketiga, wa khilat li dihalalkan untukku ghanimah. Yang keempat, wa juilat al ardu Masjid dan watahuran semua tanah dibolehkan atau di, uh, dibolehkan sebagai tempat sujud dan suci sehingga bisa dipakai untuk bersuci dan jadikan sebagai tempat salat tempat sujud dimanapun juga yang kelima ini aku diutusil Allah ursil tuh kafat Aku diutus oleh Allah untuk seluruh para manusia. Sedangkan nabi-nabi sebelum Nabi, -nabi Rasulullah SAW, mereka diutus untuk kaumnya khusus. Dan yang keenam, uh, ini wakutimat bi al ambia dan ditutup segala kenabian dengan diriku sehingga Rasulullah SAW adalah penutup segala nabi seluruh para nabi Allah Alaihissalam. Sebagaimana Allah pun katakan wa ma kana muhammadun aba ahadim rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin tidak Muhammad? Muhammad? bukanlah bapa dari laki-laki Muhammad? -laki antara kalian akan tetapi Muhammad? adalah utusan allah dan penutup para nabi dan nabi katakan katakan di antaranya inna yang kadzabun dajjalun kadzabun salasun Apa yas'umuna annahum nabi wa ana khatamun nabi la nabiy abadi sesungguhnya akan muncul 30 orang yang mereka para pendusta yang mereka semuanya menyangka dirinya adalah nabi yang mereka semuanya menyangka dirinya adalah nabi sedangkan aku adalah yakni penutup para nabi yang tidak ada nabi setelahku maka keimanan kita yang harus kita bangun di antaranya terhadap Rasulullah SAW bahwa bila adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang mengangkat beliau sebagai Nabi dan Rasul, kemudian risalah beliau adalah umum untuk seluruh manusia, bahkan untuk seluruh manusia dan jin, lil alamin untuk kafatalin nas, kemudian beliau adalah seorang yang Allah sertakan kepadanya risalah yang kamilah, risalah yang sempurna, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan risalah yang yang Allah sempurnakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-islamadina ini adalah risalah yang dibawa oleh nabi pada hari ini telah aku sempurnakan